sonido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin berbagi lagi proses pengecatan airbrush miniatur dari bis Blue Line yang akan dirubah menjadi Harapan Jaya. Bagaimana prosesnya? Yuk kita simak guys. Dimulai dari proses amplas body, lalu dilanjutkan dengan proses pengecatan epoxy. Selanjutnya saya mix untuk warna orange dan kuningnya khas Harapan Jaya. Mulai dengan membuat garis tepi setelah warna dasaran putih untuk membuat warna corak pada bis Harapan Jaya. Langsung aja kita semprot guys. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Bagian oranye bawahnya sudah kita cat. Selanjutnya akan mengisi warna ini dengan kuning lemon ya, agak keorenan, lalu garis yang atasnya juga. Check it out. Setelah bagian bawah, lanjut kita bagian atasnya. Ini warna kuning dan ada orange-nya ya. Ini nanti ditutup lakban bagian warna kuningnya. Itu memutar sampai bagian belakang. Ini setelah ditutup dengan lakban. Setelah catnya kering, mari kita angkat lakban kertas penutup polanya tadi. Nah, kita buka semua lakban yang menempel satu persatu. Untuk bagian kaca belakang saya buat kamuflase menggunakan cat, jadi bukan benar-benar dibikin part kacanya. Kita mulai dari warna hitam, lalu dilanjutkan dengan warna abu-abu. Dilanjutkan mewarnai bagian bando atau topi depan pada bis miniatur. Lalu bagian list selendang Jetbus 2 nya dilanjutkan proses pembuatan font. Seperti biasa saya menggunakan malmalan dari bahan cutting stiker yang berbahan orakal. Karena ada font yang menggunakan dua warna, jadi pengecatannya dilakukan dua kali untuk warna pertama dan warna keduanya.
Lanjutkan bagian detailingnya seperti handle pintu bagasi, saya cat warna silver dengan kombinasi sedikit hitam. Di bagian fog lamp juga kena semprotan detail dengan warna silver. Harapan tambahan, owner minta juga dicatkan bagian interior bagasinya atau bagian dalamnya ya. Setelah rangkaian proses airbrush selesai, dilanjutkan dengan step keempat yaitu proses penyemprotan vernis atau clear pada seluruh bagian bodi bus miniatur. Step kelima yaitu proses poles atau buffing diperlukan jika pada proses finishing tadi atau vernisnya ada mengalami kekurangan, misalnya ada kotoran atau permukaan yang kurang rata. Demikian rangkaian proses dari step 1 sampai step 5 atau bisa juga cukup sampai di step 4. Semoga bermanfaat. Sampai di sini untuk video kali ini, yaitu proses airbrush dan review singkat dari Wis Miniatur Harapan Jaya yang digarap di Thumbs Auto Art. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.